antibiotik apa ya lu? Itu kan untuk pencegahan segala penyakit gitu. Mematikan kayak bakteri, virus. Nggak tahu, saya orang sekolah juga nggak lulus dulu. Obat yang untuk membunuh bakteri. Kurang tahu juga deh. Namanya saja antibiotik, itu sebetulnya berkaitan dengan biota. Biota itu makhluk hidup atau mikroorganisme. Jadi obat yang ditujukan untuk membunuh mikroorganisme yang patogen atau menyebabkan penyakit pada tubuh manusia. Sejak digunakan pertama kali pada tahun 40-an, antibiotik membawa perubahan besar pada dunia medis. Bahkan kini, antibiotik termasuk obat yang paling sering dikonsumsi oleh masyarakat karena dikenal ampuh. Kalau antibiotik tetap banyak yang minta, tetap, karena kan udah masyarakat kan udah membutuhkan antibiotik. Kalau antibiotik banyak, rata-rata kalau masyarakat umum kan mereka mintanya stripan, bukan dulu. Kalau stripan ada, yang jual stripan, kalau saya kan jualnya dulu. Kalau lagi tenggorokan sakit aja, suka minum gitu, sembuh iya. Sejumlah penelitian menunjukkan penggunaan antibiotik cenderung berlebihan. Pada umumnya, justru digunakan pada penyakit yang sebenarnya tidak memerlukan antibiotik. Sebagai contoh, survei Yayasan Orang Tua Peduli yang menyebutkan 86,4% anak-anak penderita demam karena virus dan 74,1% penderita diare mendapat antibiotik. Dosis itu harus habis kalau kasih dokter gitu aja yang saya tahu. Kalau menanyakan kegunaannya, saya nggak pernah menanyakan. Kata dokter suruh minum, ntar dihabisin gitu. Intensitas penggunaan antibiotik yang tinggi dan kurang tepat menimbulkan berbagai masalah dan merupakan ancaman global bagi kesehatan. Terutama terjadinya resistensi atau kekebalan bakteri terhadap antibiotik. Masalah yang umum dijumpai di rumah sakit ataupun juga di dalam praktik luar adalah penggunaan antibiotik yang berlebih-lebihan karena orang khawatir, ya kan, bahwa ini adalah suatu infeksi dan harus segera diberikan antibiotik. Padahal sebenarnya tidak begitu harusnya. Itu sudah dibuktikan di banyak tempat, makin banyak kita menggunakan antibiotik, maka makin tinggi atau makin cepat laju resistensi dari kuman yang menjadi sebab daripada penyakit kita. Bahwa suatu waktu kita mungkin tidak mempunyai lagi antibiotik yang dapat digunakan untuk membunuh kuman, karena semua kumannya ya sudah resisten. Mengantisipasi hal itu, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan kebijakan terkait antibiotik. Antara lain, Daftar Obat Esensial Nasional, Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit Pendidikan, Pedoman Umum Penggunaan Antibiotik, dan Program Antimicrobial Stewardship atau Pengawasan Antimikroba. Kita juga akan menyusun pedoman penggunaan antibiotik yang lebih rinci, ya, juga untuk pelayanan-pelayanan kesehatan. Program antimikroba stewardship ini lebih kepada bimbingan secara komprehensif terhadap pelayanan-pelayanan kesehatan, bagaimana menggunakan, memantau, mengevaluasi penggunaan dari antibiotik. Langkah-langkah untuk meningkatkan penggunaan antibiotik secara tepat sudah saatnya dilakukan. Bukan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan saja, namun juga menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk dokter dan pasien. Sementara masyarakat juga harus diajarkan untuk memberikan informasi yang tepat berkaitan dengan apa yang mau diresepkan oleh dokter. Jadi masyarakat bisa saja bertanya, gunanya antibiotik untuk saya apa? Usahakanlah mencari kumannya, menemukan kumannya, baru berikan antibiotik. Itu yang harus dikerjakan. Orang lebih mudah memberikan antibiotik daripada mencoba menegakkan diagnosisnya. Nah, ini adalah salah satu sikap yang harus diperbaiki untuk masa yang akan datang.